melahirkan kerajaan berkebajikan. Tapi untuk saya kata yang paling penting saya bukan adalah melahirkan ruang demokrasi. Ini janji dia yang minimal untuk melahirkan ruang demokrasi. Tidak ada lagi mesin cetak, undang-undang cetak, orang boleh cetak, orang berkumpul. So this is what. Okay, ruang demokrasi itu je. Lagi? Soalan? Ada, ya. Judiciary, legislative, di dalam apa sistem juga, di dalam Islam ke, sosialis ke, akan wujud. It has to. You paham tak? Kehakiman, kepolisan, tentera, this structure the same. I'm not talking about this, there's no this. Ini, sistem ini akan terus wujud. Kita perlukan kehakiman untuk keadilan, kita perlukan keselamatan, polis, kita perlu pertahanan negara, askar, kita perlu all this system, kita perlu civil servant. Ini akan wujud, tidak ada perubahan. Structural ini akan ada. Apa yang akan berlaku ialah pemilikan punca-punca ekonomi. That have to be restructured. Gertinya, kawan kita yang bernama Syed Mokhtar, you bangun pagi, minum kopi, gula Syed Mokhtar. Makan roti, gula Syed Mokhtar. Naik motosikal, Syed Mokhtar. Beli minyak, Syed Mokhtar. Naik kapal, Syed Mokhtar. Semuanya milik Syed Mokhtar. Kawan kita tu kata, Syed Mokhtar, slow sikit lah. Faham tak? Kalau kita berangkat juga Yeo Tong Lee, bank Yeo Tong Lee, minyak Yeo Tong Lee, IPP, elektrik Yeo Tong Lee, apa sal semua ni lah? Apa sal you punya? Rumah you punya, disentuh you sudah tipu orang kampung. Tak, apa sal? Jadi ini yang kita cakap. This is the, bukannya toke Cina depan kedai tu, asu tu, jual yang tofu tu yang kita ganggu. Bukan. The big multinational. They are the one that decided. Decided. Ini yang saya. Legislative, executive, judiciary, they stay there. But they will not. Apa yang berlaku sekarang, kerana Syed Mokhtar ini begitu powerful, dia boleh gunakan VK Lingam untuk beli Tuan Hakim. Nampak tak? Syed Mokhtar Yeo Tong Lee itu powerful, dia boleh beli Tuan Hakim untuk lapuskan perjanjian dia dengan orang-orang Sentul, yang mana dia janjikan untuk membuatkan perumahan murah apabila tanah orang-orang Sentul diambil. Nampak tak? Dia boleh lupuskan. Kerana apa? Dia powerful. Inilah perkara dia. Yang di belakang ini powerful lah. Kita juga melihat bagaimana IPP. Dulu, saya cakapkan dulu panggilkan. Sekarang kita panggilkan Tenaga Nasional. Dulu LLN. Lembaga Elektrik Negara. Okay. Saya cakapkan. Lembaga Elektrik Negara ini buat tu jual minyak. Jual minyak. Jual tenaga. Tiba-tiba, Mahathir punya brilliant ni, dia tak ada orang tengah dulu tau. LLN, kamu. LLN, Pakcik Man. LLN, Pakcik Makcik Minah. LLN, Asu. LLN, Wong. LLN, Mutu. You bagi direct. You beli, pakai. Tiba-tiba Mahathir punya brilliant dia macam mana nak kayakan kroni. LLN, jual kepada Yeo Tong Lee IPP. Jadikan orang tengah. Orang tengah jual balik. Nampak tak? Kenapa perlunya ni? Kenapa you perlu? Kenapa you perlu? Why? Kenapa? Elektrik, orang pengguna. Kenapa perlu orang tengah ni? Kenapa perlu toke-toke ni?
straightnya jual. Kenapa perlu? Why do you need these people? This has been for donkey's years. Bertahun-tahun kita menggunakan LN, lembaga elektrik negara bayar elektrik. Begitu juga dengan air. Kenapa kita perlu Syabas ni? Kenapa kita perlu dia? Why do we need them? Kenapa kita PWD, JKR ada? Kenapa kita perlu kontraktor? Why? Ask them. Why? IPP apa? IPP ni beli murah daripada lembaga elektrik negara, jual mahal. Dia tidak buat apa-apa. Ini betul-betul tengah-tengah makan untung. Dia tidak mendirikan jalan-jalan elektrik. Kenapa? Ini yang kita haruskan structural change. Ini harus ada, harus dimilik negarakan kembali. Ini tidak ada dalam dasar buku tiga. Saya tahu kenapa dia tidak ada. Karena apabila dia ada itu, dia akan takutkan kaum pemodal. Ya? Dia akan takutkan pemodal, maka apabila kaum pemodal takut, itu kerana itu dalam Bloomberg. Laporan Anwar Ibrahim is pro capital and pro investment. Jelas. Jadi berwaspadalah. Tak. Tak lagi. Ya, soalan ni panjang sikit. Okay. Ada 4 soalan. Satu dulu. Sabar eh. Okay, soalan dia dia banyak cenderung pada Islamis lah. Geng-geng Islamis lah eh. Okay. Saya Islam eh. Okay, first soalan dia, apa masalah golongan Islamis di Malaysia ni dalam memahami politik? Okey, soalan pertama. Okey, soalan kedua, adakah Bro Hisham setuju penceramah politik kita merekrut Allah dalam ceramah mereka? Bagi saya, mereka ini merekrut Allah sebab mereka melihat Islam dan politik tidak dapat dipisahkan. Soalan kedua. Ketiga tu. Okey, ketiga. Tidakkah Bro Hisham tahu isu hudud adalah isu yang ditunjang kepada golongan Islamis? Menganggap remeh isu hudud, maka kuranglah iman mereka. Maka bagaimana Islamis perlu hadapi isu yang seringkali menjerat mereka ni? Okey, last keempat. Apakah Bro rasa golongan Islamis ni perlu belajar politik dalam kerangka yang macam mana? Sebab mereka ni seolah-olah tak faham politik. Ekonomi yang mereka faham politik tu negara Islam, undang-undang Islam. Agama. Pertama apa? Okey.